Pemirsa, sebanyak 64 atlet biliar berhasil masuk ke babak 2 turnamen Mansion Sport Nine Ball Open Tournament yang dihelat di Daruma Pool and Coffee, Kota Tangerang, Banten. Para atlet biliar ini akan terus berjuang untuk dapat memenangkan turnamen yang digelar oleh Moore Productions bersama PB Popsi. Memasuki hari kedua penyelenggaraan Mansion Sports Nine Ball Open Tournament, ratusan pebiliar dari berbagai daerah berjuang saling mengalahkan satu sama lain demi menjadi yang terbaik dalam ajang bergengsi ini. Hasilnya dari 128 peserta tersaring 64 peserta yang berhak masuk ke babak 2 turnamen yang digelar oleh Moore Production bersama PB Popsi ini. Puluhan atlet biliar yang berkompetisi pada babak kedua ini akan memperebutkan 32 tiket untuk bertanding pada babak ketiga yang akan memperebutkan hadiah ratusan juta rupiah. Hadiah kita total 153 juta rupiah. Dan ini termasuk hadiah yang cukup besar untuk open turnamen handicap 4 dan 5. Pada partai final turnamen ini akan menghadirkan pertandingan eksebisi dua juara dunia dari Spanyol, yakni sang juara dunia Francisco Sanchez Ruiz serta juara World Pool Masters dan European Open David Alcaide Bermudez. Dari Tangerang, Banten, Sukron iNews melaporkan.